Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napitupulu dan jajaran menyambut kedatangan Kapolda Su Irjen Pol Agus Andrianto di lapangan tembak Mapolres Asahan tempat mendaratnya helikopter. Meski hujan deras, Kapolda Su dan rombongan tetap menghadiri acara pelantikan pengurus Puja Kesuma Kabupaten Asahan. Ribuan etnis Jawa menyambut kehadiran Kapolda Su Irjen Pol Agus Andrianto dengan berbagai kegiatan pagelaran kesenian Jawa. Dalam sambutannya, Kapolda Su Irjen Pol Agus Andrianto berharap polisi selaku wakil negara mendukung program pemerintah untuk memberikan rasa nyaman serta dapat mengupayakan agar masyarakat sejahtera. Kalau Pak Faisal, kalau sudah begitu, lanjutkan. Terus berbuat baiklah kepada masyarakat. Karena kehadiran polisi membantu pemerintah daerah bersama unsur komunikasi pimpinan daerah di Kabupaten Asahan adalah merupakan wakil-wakil negara di daerah yang tugasnya adalah mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah. Karena tugas kita wakil-wakil negara adalah mendukung dan mengupayakan agar masyarakat sejahtera. Kenapa kalau masyarakat sejahtera? Kalau masyarakat sejahtera tentunya tidak akan mudah disusupi oleh kepentingan-kepentingan yang akan mengganggu stabilitas keamanan, baik keamanan di lingkungan tempat tinggal kita, bahkan mungkin sampai susupan hal-hal yang pada akhirnya dapat mengganggu kelangsungan kehidupan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Su menyempatkan diri memberi bantuan berupa bingkisan dan uang kepada anak yatim, penggali kubur, guru mengaji, dan nazir masjid. Kemudian, Kapolda Su juga berkesempatan untuk menyanyi bersama artis ibu kota Didi Kempot dan perangkat daerah serta pengurus Puja Kesuma Kabupaten Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Agus Salim, Tribalta TV. Salam Tribalta. Siap, terima kasih.